Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hendika Rahman, wartawan tribuncirebon.com di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di TPA Pecuk Indramayu ya, dimana seperti kita lihat sampah-sampah di TPA Pecuk Indramayu ini disemprot menggunakan air oleh Polres Indramayu bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, begitupun dengan juga dengan BPBD ya. Hal ini tentu sebagai antisipasi kebakaran di TPA Pecuk Indramayu. Jadi kita lihat ini anggota polisi sedang mengumpulkan sampah-sampah di sini. TPA Pecuk sendiri diketahui merupakan pusat dari tempat pembuangan akhir yang ada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mungkin sekian lah laporan langsung dari